Dua koloh ni dalam kitab idaman penuntut dia kata 260 liter. Dua koloh tu 260 liter dalam kitab idaman penuntut. Tapi di sukatan dua koloh ni dalam kitab dan kitab kita ni tak didatangkan. Ha, ni ambil dulu ni cerita cara-cara kah. Dua koloh. Kita kira sukat mengikut hasta. Mengikut hasta. Dia satu hasta ni lebih kurang dua jengkal. Lebih kurang dua jengkal. Shibron lebih kurang dua jengkal. Satu hasta. Kita ambil sukatan hok ni. Hok hasta. Kalau bekah tu bulat, muka dia satu hasta, dalam dia dua hasta setengah. Nanti. Muka dia, muka tak muka. Atas ha? Daripada tepi-tepi satu hasta, dalamnya dua hasta setengah. Kalau muka tu dua hasta dah, dalam ayahlah dua hasta setengah. Nampak ni? Ni sekurang-kurang ni. Kalau bulat, kalau bekah tu bulat, muka satu hasta, dalam dua hasta setengah. Bulat ni macam macam derang lah dulu. Derang, lege. Kenal lagi? Ha, derang, lege, hok bulat. Dari ni pun bekah-bekah plastik sipang itu pun bulat lah juga. Kalau bulat. Kalau empat persegi, kalau empat persegi, dia punya panjang, dia punya lebar, dia punya dalam, satu hasta suku. Lebar satu hasta suku, panjang satu hasta suku, kemudian dalam pun satu hasta suku. Aduh kalau. Kalau empat tu empat persegi. Kalau tempat tu tiga persegi, panjang dengan lebar satu hasta setengah, dalam dua hasta. Ha ni, siapa lah sukatan dua koloh. Kalau tiga persegi, panjang lebar satu hasta setengah, dalam dua hasta. Kalau empat persegi, panjang lebar dalam sama saja satu hasta suku. Tu dua koloh. Ha, dan kita dalam kitab idaman penuntut ia letak 260 liter dua koloh. Kalau dua koloh tak ada isu. Air tak akan jadi mustakmal kalau dua koloh. Walaupun kita masuk dalam tu mandi wajib sekali.